Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, letaknya yang sangat strategis dan berpotensi karena terletak di tengah kota Sungai Penuh, sebelah timur dari Kecamatan Sungai Penuh, yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Pondok Tinggi dan hamparan rawa. Sebahagian berbatasan dengan Kecamatan Sungai Bungkal. Desa Gedang dengan luas wilayah lebih kurang 700 hektar dan jumlah penduduk 4.019 jiwa, terdiri dari berbagai macam-macam suku. Walaupun berbagai macam suku, namun masyarakat Desa Gedang tetap selalu hidup dengan rukun dan damai. Mayoritas penduduk Desa Gedang hidup dengan mata pencaharian sebagai pedagang, pegawai negeri, dan petani. Topografi daerah berada pada daerah dataran rendah. Nah, selama ini sebagian dari masyarakat Desa Gedang kesulitan untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk mengairi lahan persawahan, apalagi di saat musim kemarau. Dengan adanya dana desa, masyarakat mengusulkan pada pemerintah desa untuk membangun tower pendistribusian air bersih yang bersumber dari mata air sumur Pulai. Sumur Pulai ini air yang sangat jernih dan tidak pernah kering walaupun di musim kemarau. Dan banyak juga yang dari luar memanfaatkan air sumur Pulai ini yang konon katanya untuk obat. Dengan adanya tower yang akan dibangun oleh desa, mudah-mudahan kesulitan air bersih yang dialami oleh masyarakat dapat teratasi. Begitu juga pengairan untuk lahan persawahan, dan juga hal ini dapat menjadi salah satu sumber pemasukan asli desa yang akan dikelola oleh badan usaha milik desa yang terkenal sebagai BUMDes. Terima kasih kepada Kementerian Desa yang telah mengelontorkan dana desa. Dengan adanya dana desa yang manfaatnya sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, dan saya yakin nantinya semua desa yang ada di Indonesia bisa mandiri. Dan juga terima kasih kepada pemerintah Kota Sungai Penuh yang selalu memberi pembinaan kepada Desa Gedang. Desa Gedang akan membangun tower untuk salurkan ke rumah-rumah, dan sekarang pribadi 200 rumah di Desa Gedang ini menyalurkan pipa untuk ke rumah-rumah masing-masing, dan aparat desa akan membangun untuk seluruh Desa Gedang ini memakai air sumur Pulai. Dan untuk itu desa akan membangunkan tower, dan mohon kiranya pemerintah setempat bisa membantu untuk dana pembangunan tower tersebut supaya masyarakat Desa Gedang bisa memanfaatkan air ini, karena air bersih di kota Sungai Penuh ini sudah sulit. Karena itu inilah satu-satunya sumber air bersih di kota Sungai Penuh.